8 selongsong peluru ini dari apa benda, yang saudara dalam berita acara sampaikan. Siap. 10 selongsong yang mulia. Ya. Siap. 8 selongsong peluru identik diledakkan atau ditembakkan dari senjata api jenis Glock MPY-851. Betul yang mulia. 2 selongsong peluru identik atau ditembakkan dari senjata api HS. Betul yang mulia. Pertanyaannya begini. Itu yang 8 ini, 8 peluru itu identik dari senjata api Glock MPY-851. Menurut pendapat saudara, apakah dapat dipastikan bahwa 8 peluru itu berasal dari senjata itu? Senjata api Glock MPY-851. Siap. Izin menjelaskan yang mulia. Ya. Siap. Kami menerima 10 selongsong peluru yang mulia. Ya. Setelah kami identifikasi, awal prosesnya adalah seperti ini yang mulia, izin. Jadi ada dicurigai senjata 2 yang mulia, kemudian kita uji balistik. Uji balistik itu uji tembak yang mulia. Dari uji tembak itu dihasilkan anak peluru yang mulia. Kita tembakkan ke dalam air yang mulia. Kita mendapatkan anak peluru dan selongsong peluru yang mulia. Dari senjata Glock dan HS yang mulia. Kemudian kita bandingkan dengan barang bukti yang mulia. Dari 10 itu, 10 selongsong yang kami terima, yang kami periksa yang mulia. Dari 10 selongsong tersebut, kami bisa membandingkan dengan anak peluru hasil uji balistik tadi yang mulia, dari 2 senjata. Sehingga dari hasil pemeriksaan kita, proses perbandingan dengan menggunakan Microsoft Comparison yang mulia, itu ada 8 selongsong Glock yang sama. Kemudian ada 2 dari HS yang